Oke, dulur-dulur, berjumpa lagi dengan Lek Tom Tom tanpa spasi ya. Dari kawasan Pasar Banyu Putih atau lebih dikenal Pasar Burung Salatiga, kita akan menuju ke Pasar Gendangan. Gedangan apa gendangan ya? Gedangan mungkin. Di wilayah mana itu ya? Karena Lek Tom Tom itu minim informasi, makanya dimaklumi saja lur. Karena ini adalah sajian hiburan ya. Hiburan, kalau ada yang informatif ya diambil, kalau enggak ya enggak usah diambil informatifnya itu. Oke, tulur-tulur, simak terus videonya. Jangan lupa bahagia. Intro nih masih. Oke, dulur-dulur, kita sudah sampai di perempatan Bangjo Kecandran ya. Ini adalah jalur penghubung dari Salatiga menuju ke Banyu Biru ya, melewati CLS. Oke, dulur-dulur, banyak penjual lumut di sini ya, karena untuk umpan dari sang pemancing kita yang ada di Rowo Bening, tempat saudara kita yaitu Muhammad Channel itu ya, juga di sekitaran Rowo Bening ya. Kita menuju ke Desa Seraten ya lur, sebelum ke Pasar Gedangan kita lewati pertigaan patung gajah ya katanya. Oke, di depan sudah terlihat pertigaannya ya lur, dan patung gajahnya itu. Oke, dulur-dulur, patung gajah. Oke, sekedar informasi, Pasar Gedangan itu ramainya hanya di saat pagi hari ya lur, pagi hari sampai siang, karena kalau sore itu habis zuhur atau habis jam 12 siang itu mungkin, bukan mungkin ya, sangat sepi dari aktivitas jual beli di Pasar Gedangan tersebut. Oke, dulur-dulur, ini posisi jam 9 ya. Apakah terpantau masih ramai? Dalam arti ramai itu ya aktivitas jual beli di Pasar Gedangan itu masih ramai atau sudah mulai menurun ya? Kita saksikan saja. Oke, dulur-dulur, pertigaan ke kanan itu arah anu ya, Seraten juga ya.
yang dulu pernah mereview jalan situ. Yang belum menonton bisa di scroll ke bawah video perjalanan dari Salatiga menuju Banyu Biru ya, part 1. Wow. Oke, dulur-dulur, sebentar lagi ya dulur, kita akan sampai di Pasar Gedangan Salatiga. Sebelah kanan Kampung Banyumili, bisa lewat sini juga ya lur ya. Oke dulur, di depan sudah terlihat aktivitas atau penampakan dari Pasar Gedangan tersebut ya. Oke dulur, kita akan sepintas pandang saja ya. Huh? Untuk mengetahui aktivitas di pagi hari ini di Pasar Gedangan. Oke, dulur-dulur. Mungkin video kali ini kita akhiri di sini ya. Jangan lupa bahagia. Salam satu aspal. Mak Trit, Mak Blegendur. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading.